بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يدِهِ اللهُ فلا مضلَّ له ومن يضللهُ فلا هاديَّ له. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiya wa la rasula ba'dah Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Puji Allah subhanahu wa ta'ala Puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak sekali sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dimulai dari kita bangun tidur ya, sampai tidur lagi, semua itu dipenuhi dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita selalu mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nanti pada hari pada hari kiamat dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari pada hari kiamat. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita yang kita ambil dari kitab yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali yang berjudul Ya Seluk Beluk Alam jin dan seton, yang mana pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas, yaitu berkaitan dengan jin itu juga memiliki rasa dengki ya, terhadap manusia, ya, memiliki rasa hasad kepada manusia, dan rasa hasad inilah yang nantinya bisa menyebabkan seseorang terkena penyakit ain yang mana kebanyakan dari umat Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam meninggal dunia ataupun mati itu kebanyakan di antara sebabnya adalah dikarenakan penyakit ain ini ya tentunya ini adalah setelah takdir dari Allah Subhanahu wa taala karena terkadang kita tidak tahu ya apa penyebabnya ya tiba-tiba kita sudah sudah sakit. Yang siangnya dia dalam keadaan sehat, kemudian sorenya dia tiba-tiba sakit. Ya, bahkan yang parahnya yaitu bisa sampai meninggal, meninggal dunia. Dan ini semua telah disebutkan oleh oleh Nabi SAW alaihi wasallam. Makanya salah satu pengobatan untuk mengobati seseorang dari penyakit ain ini, ya salah satu caranya adalah dengan dengan merukiahnya. Ini adalah salah satu cara yang bisa kita tempuh ya untuk mengobati orang yang terkena penyakit penyakit ain. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda istarqulaha fa inna biha an Terapilah dia dengan ruqyah karena sungguh dia sedang terkena An nazrah yaitu penyakit penyakit ain. Kemudian apabila kita mengetahui orang yang memberikan ain tersebut kita mengetahui orang tersebut telah memuji kita akan tapi dia tidak memuji Allah Subhanahu wa taala ketika memuji kita ataupun tidak mendoakan keberkahan kepada kita ya maka kita meminta kepadanya agar dia berwudu dan air bekas wuduknya tersebut itu ditampung di ember dan air bekas wuduknya tersebut ya dipergunakan untuk untuk mandi ya kepada orang yang terkena penyakit penyakit ain tersebut. Dan ini telah disebutkan oleh Nabi SAW alaihi wasallam ya dalam kisah yang sudah kita sampaikan di kesempatan sebelumnya. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita di kesempatan kali ini yaitu berkaitan dengan apakah bangsa jin menikah dan mereka beranak pinak ataupun mereka memiliki memiliki keturunan. Ini tentu ya harus kita harus kita ketahui. Karena kalau mereka tidak memiliki keturunan tentunya hanya ada satu ataupun mereka hanya terbatas ya ketika menggoda menggoda manusia ya berkaitan dengan hal ini ya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an ya dalam surah Al-Kahfi ya Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih afatattakhidhunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum aduwwun bi salizzalimin badala dan ingatlah Ketika kami berfirman kepada para malaikat Sujudlah kamu kepada Adam Maka mereka pun sujud Ya kecuali Iblis Dia adalah dari golongan jin Maka dia mendurhakai perintah Rabbnya Fantaskah kamu menjadikan dia Dan keturunannya Sebagai pemimpin selain aku Yaitu selain Allah subhanahu wa ta'ala Padahal mereka adalah musuhmu Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala ya menyebutkan ya bahwasannya mereka bangsa jin juga memiliki memiliki keturunan. Ya, kalau mereka tidak memiliki keturunan ya tentunya di sini Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyebutkan kata waduriyatahu. Dan keturunannya dan orang-orang ya ataupun yang memiliki keturunan ya tentunya mereka akan melakukan pernikahan ya, untuk bagaimana cara mereka menikah ya, untuk bagaimana cara mereka melakukan resepsi pernikahan ini tentunya hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui karena memang tidak ada ya dalil-dalil yang menjelaskan berkaitan dengan pernikahan bangsa bangsa jin. Maka kemudian Al-Qadhi Badruddin ya Muhammad bin Abdullah ya berkata, ayat ini menunjukkan bahwasannya bangsa jin juga menikah untuk memperbanyak keturunan. Jadi bangsa jin mereka melakukan pernikahan dan tentunya ya tu, di antara tujuan pernikahan itu adalah untuk memperbanyak memperbanyak keturunan sama seperti manusia ya, ketika melakukan pernikahan ya, di antara tujuan pernikahan adalah untuk memperbanyak keturunan dan dalam hadis yang lain rasul saw ya, menyebutkan bahwa nabi saw itu sangat bangga kepada umatnya yang mereka memiliki banyak banyak keturunan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka ya bangsa jin juga melakukan pernikahan ya, melakukan ya, hubungan biologis ya dan lain sebagainya. Akan tapi bagaimana caranya ya ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui ya karena ini adalah berkaitan dengan perkara yang gaib perkara yang gaib dapat kita ketahui ya jika memang ada orang yang memberikan kabar kepada kepada kita ya di dalam hal ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ataupun kita bisa mengetahuinya dari Al-Qur'an ya kalau memang ayat Al-Qur'an ataupun hadis ya tidak ada yang menerangkan bagaimana acara resepsi pernikahan mereka ya bagaimana mereka melakukan uh, hubungan biologisnya ya tidak ada dalil-dalil yang menyebutkan berkaitan hal ini ya maka sikap kita adalah diam ya tawakuf ya tidak uh, berlebihan dalam dalam hal ini kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya kemudian ya menurut ya sebagian ulama bahwa manusia juga bisa saja menikah dengan dengan bangsa jin Mereka berargumentasi dengan firman Allah Subhanahu wa taala lam yatmis insun qablahum wala jan. yang mereka yaitu tidak pernah disentuh oleh manusia maupun maupun jin sebelumnya. Ya kemudian Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis ya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya telah bersabda inna nafaram minal jinni khamsata ashara bani ikhwatin wa bani ammin ya'tunil lailata aqra'u alaihimul qur'an sesungguhnya beberapa orang Ya dari bangsa jin bersama 15 orang putra dari saudara laki-laki dan anak-anak paman mereka datang menemuiku malam ini ya kemudian Rasul Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan aqra'u alaihimul qur'an dan aku membacakan Al-Qur'an kepada kepada mereka ya. jadi dari hadis ini ya menyebutkan ya menjelaskan kepada kita bahwasanya mereka bangsa jin memiliki memiliki keturunan tentunya ketika Ya seseorang memiliki keturunan ya ini tentunya adalah diawali dengan dengan pernikahan. Ya. Ya berkaitan dengan pernikahan antara jin dan manusia ya ini banyak ya di banyak disebutkan ataupun banyak ya beberapa pendapat yang menjelaskan menjelaskan hal ini. Ya apakah boleh ya manusia menikah dengan dengan bangsa jin ataupun kalau ditanya apakah bisa ya manusia menikah ya dengan dengan bangsa jin ya jawabannya adalah sebagaimana yang disebutkan ya dalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi bahwasanya bisa saja manusia menikah dengan dengan bangsa jin. Yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah apakah di diperbolehkan ya manusia menikah dengan dengan bangsa jin. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebutkan bahwasanya ja Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu. Ya, dari jenis kamu di sini yang dimaksud adalah dari dari jenis manusia, bukan dari jenis yang lainnya. Tentunya, ini adalah bagi. Bagi manusia, ya, maka begitu juga ya, dengan golongan-golongan bangsa jin. Ya, kaum Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, nanti akan kita lanjutkan pembahasan kita setelah beberapa jeda berikut ini, dan bagi uh, kaum Muslimin semuanya yang ingin bertanya, ya, silahkan bisa bertanya melalui uh, mengirimkan pertanyaannya melalui WhatsApp ataupun SMS yang tertera di layar kaca Anda semuanya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan ya setelah beberapa jeda berikut ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu Tentunya yang dimaksud dalam ayat ini adalah istri-istri yang dimaksud adalah dari jenis sesama kita ya dari jenis manusia kemudian yang kedua dengan lawan jenis ya kalau laki-laki tentunya dengan dengan perempuan ya ini adalah fitrah fitrah manusia ya normalnya manusia adalah ya laki-laki ya menikah dengan dengan perempuan ya, bukan bukan sebaliknya ya, bukan laki-laki menikah dengan laki-laki Ya, juga bukan perempuan menikah dengan dengan perempuan ya ini tidak tidak diperbolehkan ya jadi laki-laki menikah dengan laki-laki ini tidak tidak diperbolehkan ya, ataupun le, e, perempuan menikah dengan dengan perempuan ya tidak tidak diperbolehkan ya, karena fitrahnya ya akal sehat tentunya akan menerima ya bahwasanya laki-laki ini menikahi menikah dengan dengan perempuan ya, tentunya orang-orang yang mereka ya menikah ya laki-laki dengan laki-laki ya akalnya dalam akal mereka ini ada ada penyakit ya ada penyakit di dalam dalam akal mereka ya fitrah mereka sudah sudah rusak dengan pemikiran-pemikiran yang mereka yang mereka pelajari ya sudah tidak ada, ada tidak dalam koridor-koridor fitrahnya karena tidak mungkin ya laki-laki menikah dengan laki-laki ya, kemudian memiliki keturunan ini tidak tidak mungkin ataupun perempuan menikah dengan perempuan bisa memiliki keturunan ini juga tidak tidak mungkin. Ya, kalaupun ada sekarang ini itu adalah mereka melakukannya dengan dengan menggunakan obat. Ya, laki-laki ya menikah dengan laki-laki kemudian ada yang ada yang hamil ya. Mana yang disebut istrinya, mana yang disebut suaminya ini tidak tidak ada kejelasan. Ya tidak ada kejelasan seperti itu. Ya makanya tidak tidak diperbolehkan dalam syariat Islam ya laki-laki menikah dengan dengan laki-laki ya ataupun perempuan menikah dengan dengan perempuan. Ya, karena tidak ada ya kalau laki-laki dan laki-laki ya siapa yang disebut istri, siapa yang disebut suami ya ataupun perempuan dan perempuan siapa yang disebut dengan dengan suaminya ya di sini tidak ada tidak ada kejelasan. Ya, tapi kalau laki-laki menikah dengan perempuan ada kejelasan yang laki-laki disebut sebagai suami ya dan yang perempuan disebut dengan dengan istri dan juga ya seharus dari sesama jenisnya ya sesama jenisnya di sini yang dimaksud adalah Jenis manusia ya golongan kelompok manusia ya bukan golongan yang lainnya bukan dari jenis yang lainnya bukan dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya Sepertinya laki-laki manusia menikah dengan hewan, ya ini di dalam akalnya sudah ada sudah ada rus kerusakan nih dalam pemikirannya. Ya, mungkin beberapa bulan yang lalu ya sempat dihebohkan dengan ya, se orang laki-laki yang dia menikah dengan seekor kambing kambing betina. Ya, ini dalam, uh, dalam dirinya ini sudah pasti ada. Ada penyakit, ada kelainan dalam dalam dirinya, ya, karena tidak mungkin ya manusia menikah dengan dengan binatang, dengan hewan, ini tidak tidak mungkin, ya hewan saja mungkin kalau dia tahu tidak mau dia menikah dengan dengan manusia, ya, tapi di sini manusia yang memiliki akal, ya malah dia memiliki sensasi sensasi tersendiri yang mana sensasi ini yang menyimpang dari menyimpang dari syariat syariat Islam. Jadi tidak diperbolehkan ya manusia ya menikah dengan dengan hewan. Ya, kalaupun ada yang membolehkan, ada yang menikahkan ya antara manusia dengan hewan, ya berarti yang menikahkan ini juga ada ada masalah dalam dalam dirinya. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya apalagi ya manusia ya menikah dengan dengan jin kalau kita tanya bisanya bisa seperti itu tapi permasalahannya adalah boleh atau atau tidaknya kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga telah menyebutkan ya wa min ayatihi ana khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wajaala bainakum mawaddatan wa rahmah dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Ya, istri-istri dari jenismu sendiri. Yang dimaksud di sini adalah dari jenis manusia, bukan dari jenis bukan dari jenis yang lainnya. Ya. Tujuannya apa? Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Inilah dia diantara ya tujuan lain dari pernikahan ya adalah agar ada rasa kasih sayang ya kepada kepada sesama. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala. Jadi dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan bahwasanya manusia ya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikah sesama jenis dari dari manusia ya bukan dari jenis bukan dari jenis yang lainnya ya karena bisa menjadi repot ya kalau ada manusia yang dia menikah dengan dengan jin ya nanti antara pernikahan mereka ya jika nanti melahirkan anak ya Anaknya ini nanti yang dia biasa nanti ada kelebihan-kelebihan tersendiri. Ya nanti pas mau anaknya lagi e, membuat marah orang tuanya, ya orang tuanya mau memukul dia karena di antara kelebihan ya kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa jin ya adalah mereka bisa berpindah ya dari satu tempat ke tempat yang lain ini dengan sangat dengan sangat cepat. Ya kalau bahasa kita dia mereka bisa menghilang. Ya, jadi ketika ya, nanti arahnya uh, orang tuanya marah, ya ayahnya marah, ya mau anaknya tersebut mau dipukul, ya tiba-tiba menghilang. Karena memang situ sudah ada ya percampuran antara uh, manusia dan manusia dan Jin. Ya, mungkin kalau untuk saat ini ya belum ya belum ada kita dengar ya orang-orang yang mereka menikah ya antara manusia dengan dengan jin. Biasa kalaupun yang melakukan hal ini yaitu adalah mereka penyembah harta ya mereka mencari kekayaan ya mencari pesugihan ya sehingga mereka ya melakukan pernikahan antara jin ya dan dan manusia. Ya tapi se, uh, sangat jarang sekali orang yang melakukan melakukan hal ini ya karena normalnya orang ya normalnya manusia yaitu tidak mau ya melakukan pernikahan dengan dari jenis dari jenis yang lainnya ya. dalam dua ayat ini Allah subhanahu wa taala ya telah menjadikan pasangan manusia dari bangsa manusia sendiri ya agar manusia bisa sempurna merasakan kedamaian bersama pasangannya ya. kalau kita menikah dengan yang lain jenis ya dari bangsa Jin tentunya tidak ada, tidak ada ketenangan, ya, tidak ada ketenangan. Karena ketika kita marah, mau kita, pukul misalnya kita marah sama dia, dia nggak suka, tiba-tiba meng, menghilang. Nah, tentunya tidak akan ada, tidak akan ada ketenangan. Kita mau memberinya nasihat, ya dia tidak senang diberi nasihat, dia meng, menghilang dan kita tidak dan kita tidak mengetahuinya, ya karena memang normalnya ya bangsa jin ini tidak bisa dilihat tidak bisa dilihat dalam bentuk aslinya dalam wujud aslinya jin tidak bisa dilihat adapun yang bisa dilihat adalah mereka sudah berubah wujud ke bentuk ke bentuk yang lainnya ya seperti penampakan-penampakan yang kita rasakan ataupun yang kita lihat sekarang ini itu adalah merupakan perubahan wujud ya dari bangsa jin dari satu bentuk ke bentuk ke bentuk yang lainnya bukan bentuk aslinya yang kita lihat yang kita lihat sekarang ini ya seperti e, gendruwo ataupun kuntilana ya ataupun e, begu ganjang ya dan lain sebagainya itu adalah merupakan perubahan wujud ya bangsa jin ya dari bentuk aslinya ke bentuk ke bentuk yang lainnya ya dan sebelum-sebelumnya kita sudah menjelaskan ya bagaimana cara mereka berubah berubah wujud ya karena kalau dari bentuk aslinya tentunya manusia tidak tidak mengetahui ya bagaimana seorang seseorang bisa ataupun mau menikah dengan bangsa jin kalau kalau tidak melihatnya ya seperti itu makanya mereka melakukan perubahan ke bentuk yang lainnya ya bisa dalam bentuk hewan ya bisa dalam bentuk yang sebagaimana yang sering kita kita lihat ya ataupun yang sering kita saksikan di layar televisi ya walaupun ya bentuk aslinya mereka tidak tidak seperti itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya apabila pasangan bukan dari bangsa sendiri Niscaya kedamaian itu tidak akan dirasakan oleh oleh manusia. Kemudian dari dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya hadis ini adalah hadis yang mursal ya akan tapi kemudian di ke, dikuatkan oleh banyak para ulama, yang para ulama menyebutkan uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an jinni. Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang menikahi dari bangsa-bangsa jin. Ya. Maka dari hadis ini ya. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya Rasul melarang menikah dengan dengan bangsa jin. Ya. Jadi tidak mungkin Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sesuatu yang tidak pernah yang tidak pernah terjadi ataupun tidak bisa tidak bisa dilakukan. Jadi memang bisa ya kalau manusia dengan bangsa jin ini bisa kemungkinan terjadi terjadi pernikahan. Ya karena memang di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Rasul Shallallahu alaihi wasallam melarang menikahi dengan dengan bangsa jin. Tentunya Rasul tidak mungkin melarang sesuatu yang tidak pernah, yang tidak pernah terjadi ataupun sesuatu yang tidak akan, tidak akan terjadi. Karena kita memang belum mendapati apakah memang ada ya di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya terjadi pernikahan ya antara jin dengan dengan manusia. Ya, kita, eh, saya pribadi belum mendapati ya dalil-dalil berkaitan dengan dengan hal ini. Ya tentunya kalau memang ada penjelasan, ya, ada dalil-dalil yang menjelaskan berkaitan dengan hal ini, tentunya kita bisa mengetahui ya bagaimana cara pernikahan mereka, bagaimana resepsinya, ya seperti itu. Tapi di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya Nabi melarang ya pernikahan ya antara jin dengan dengan manusia. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian pernikahan juga disyariatkan supaya memupuk rasa kasih sayang, ya kedamaian dan kebahagiaan bersama pasangannya. Sedangkan karakter jin itu tidak tidak demikian. Ya, bahkan sebaliknya yaitu berkarakter permusuhan ya karena memang bangsa jin ataupun setan adalah merupakan musuh yang nyata bagi bagi manusia ya, jadi antara manusia dengan setan ya ini ada permusuhan ya karena memang setan ini adalah merupakan musuh bagi bagi manusia bagaimana mungkin ya sebagai musuh malah kita jadikan sebagai pendamping pendamping hidup kita kaum Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bagi Anda semuanya yang ingin e, bertanya, bisa mengirimkan ya pesan WhatsApp ataupun bisa juga melalui SMS ya di nomor yang tertera di layar televisi. Dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita ini ya, setelah beberapa jeda berikut ini. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu ya, Kemudian di antara tujuan dari pernikahan ya, Antara ya, manusia ya, Ini adalah sesama manusia Diantaranya Di antaranya adalah Agar bisa memupuk ya, rasa kasih sayang Kedamaian dan kebahagiaan bersama dengan bersama dengan pasangannya ini adalah yang dia sesama sesama manusia. Tentunya kalau kita melakukan pernikahan dengan bangsa jin ini tidak tujuan pernikahan ini bisa tidak tidak tercapai, bisa tidak tidak terjadi. Ya. Karena apa? Karena karakter dari setan ataupun dari bangsa jin, mereka ini adalah memiliki karakter bermusuhan. Ya. Bermusuhan dengan dengan manusia. Ya. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya, bangsa jin untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam akan tapi dia menolak dia tidak mau. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka dari dari surganya Allah Subhanahu wa taala, maka sejak saat itulah ya, Permusuhan ini mulai terjadi. Ya, permusuhan antara setan dengan manusia ini mulai mulai terjadi. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya ya setan ini adalah merupakan musuh yang nyata bagi bagi manusia. Walaupun secara kasat mata mereka tidak tidak nampak ya akan tapi dari dalil-dalil yang ada bahwasanya menyebutkan bahwasanya setan ini adalah musuh bagi bagi manusia. Kenapa mereka menjadikan manusia sebagai musuh? Ya. Yang mereka musuhi adalah kebaikan. Kalau orang-orang yang mereka sudah gemar melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya mereka ini tidak akan tidak akan digoda. Ya, untuk digodanya tetap mereka akan akan digoda ya karena setan ini tidak pernah tidak akan pernah berhenti ya menggodanya orang yang ahli maksiat tentunya berbeda dengan cara menggodanya dengan ahli dengan ahli ibadah ya kalau ahli maksiat sudah ya yang kamu lakukan ini sudah benar lanjutkan terus ya, ya, lanjutkan terus perbuatan perbuatan kalian karena kita hidup di dunia ini hanya sebentar ya tidak tidak selamanya nikmatilah inilah angan-angan yang diberikan yang dihembuskan oleh oleh setan kepada manusia ya, kepada ahli maksiat agar senantiasa dan jangan sampai manusia ini melakukan pertobatan kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sampai manusia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya hancurlah harapan-harapan setan ini, ya harapan jin ini hancur. Ya karena dia sudah bertahun-tahun menggoda manusia Ya rupanya pas mau dia wafat pas dia mau meninggal, ya misalnya satu hari ataupun dua bulan sebelum dia meninggal dia sudah bertobat. Ya maka setan sangat rugi makanya setan sampai kadang menangis ya karena manusia ini bertobat kepada kepada Allah Subhanahu, Subhanahu Wataala. Jadi kita jadikan ya tetap ya setan itu adalah tetap sebagai musuh bagi bagi kita dan normalnya setan ini eh, normalnya jin itu tidak bisa dilihat oleh mata secara langsung oleh oleh manusia kecuali mereka yang sudah berubah wujud ke bentuk yang lainnya barulah mereka bisa dilihat dengan dengan mata kita ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala ya Kemudian ya bahwa tidak ada legalitas yang jelas ya dari syariat tentang kebolehan menikahi menikahi jin. Ya tadi sudah kita sebutkan dalilnya Rasul S.A.W. alaihi wasallam ya melarang ya pernikahan antara jin dan dan manusia. Ya, kemudian dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ya telah menyebutkan ya fankihu ma tabalakum minan nisa' Nikahilah wanita-wanita yang kalian yang kalian senangi. Redaksi nisa adalah sebuah kata yang terkhusus untuk wanita dari jenis manusia. Jadi kata anisa ya, ini adalah merupakan ya kata yang khusus untuk wanita dari kalangan dari kalangan manusia. Kemudian yang selanjutnya terdapat sebuah larangan ya seorang laki-laki yang merdeka menikahi perempuan budak ya hal ini disebabkan akan menimbulkan dampak negatif ya ataupun teror terhadap si anak yakni status si anak nanti juga akan kabur menjadi akan menjadi budak mengikuti status status ibunya Kemudian dampak negatif di sini muncul padahal pernikahan dilakukan oleh sesama sesama manusia. Ya, maka bagaimana jadinya nanti jika pernikahan dilakukan lintas lintas alam, ya, ataupun pernikahan antara manusia dengan dengan jin? Ya, tentu hal ini lebih akan mendatangkan dampak buruk terhadap terhadap keturunnya keturunannya. Jadi ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya bahwasanya intinya adalah kalau ada pernikahan antara manusia dengan jin, ya bisa terjadi yang jadi masalah adalah memang tidak diperbolehkan ya terjadi pernikahan antara manusia dengan dengan bangsa jin, ya. Kalaupun ada yang melakukannya, ya ini adalah mereka yang sudah melanggar perintah Allah Subhanahu, Subhanahu wa ta'ala. Ya tadi kita sudah menyebutkan bahwasanya ya manusia seharusnya seharusnya menikah dengan sesama sesama manusia dan dilarang manusia menikahi dengan dari jenis dari jenis yang lainnya. Ya. Kemudian sini ya Ibnu Jarir ya meriwayatkan dari Wahab bin Munabih bahwa dia ditanya tentang jin Ya, apakah mereka makan? Apakah mereka minum? Apakah mereka mati? Dan apakah mereka mereka menikah? Kemudian Wahab menjawab, mereka ada beberapa jenis, ada berapa, beberapa jenis. Adapun Jin yang murni, mereka seperti angin, itu mereka tidak makan dan juga tidak tidak minum, tidak mati dan tidak berketurunan. Dan di antara mereka ada jenis jin yang makan, minum, ya, mati dan juga mereka melakukan melakukan pernikahan. Ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi bisa saja terjadi ya pernikahan antara manusia dengan dengan bangsa jin ya akan tetapi syariat Islam ya, melarang terjadinya pernikahan antara manusia dengan bangsa jin ya ataupun antara manusia dari jenis yang lainnya ini di, tidak diperbolehkan ya manusia dengan hewan ataupun manusia dengan benda-benda eh, yang lainnya dengan tumbuhan ya ataupun manusia Ya dengan bangsa jin ini tidak tidak diperbolehkan terjadi pernikahan e, antara di antara manusia tentunya kalau ada yang melakukannya ya mereka telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dan mereka telah melakukan apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ya dalam manusia ya tidak bisa melihat bentuk ataupun wujud asli dari dari bangsa jin ya akan tetapi ada beberapa hewan ya ataupun ada beberapa binatang yang mereka bisa melihat melihat setan ya ataupun melihat jin ya dalam bentuk dalam bentuk asli mereka jadi kalau manusia sudah tidak tidak bisa ya akan tapi kalau mereka ya hewan-hewan yang nanti akan disebutkan ya ini adalah mereka bisa melihat ya kelompok golongan dari dari bangsa jin ya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan idza sami'tum nahiqal himar fata'awwadhu billahi minasyaiton fa innahu ra'a syaitanan fa idza sami'tum min fadli Fa malakan Jika kamu mendengar ringkikan ataupun suara dari keledai maka berlindunglah kamu kepada Allah dari setan Karena sesungguhnya dia melihat setan dan jika kamu mendengar ayam berkokok ataupun kokok ayam maka mohonlah kepada Allah karunianya karena sesungguhnya dia melihat malaikat hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari ya, jadi dari hadis ini Rasul S.A.W Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya ada hewan yang bisa melihat bentuk bentuk setan ya, ataupun bentuk dari bangsa jin jadi hadis ini disebutkan itu adalah keledai. Jadi keledai inilah yang bisa melihat melihat bentuk-bentuk setan. Ya, sedangkan manusia itu tidak tidak ada yang bisa melihat bentuk setan ataupun bentuk jin dalam bentuk aslinya. Hmm. Kalau tidak bisa melihat ya, tidak bisa melihat dalam, mereka dalam bentuk aslinya, ya. Bagaimana mungkin bisa terjadi terjadi pernikahan? Bagaimana mungkin bisa terjadi pernikahan antara manusia dengan dengan bangsa Jin? Dan sebenarnya tadi ya kita sudah ulang-ulang, kita sudah menjelaskan ya bahwasanya di antara tujuan pernikahan adalah agar ada tumbuh ya rasa kasih sayang di antara di antara manusia, di antara suami dan istri. Ya, sedangkan mereka bangsa jin itu tidak ada hal ini. Yang ada dalam diri mereka adalah permusuhan sesama sesama manusia. Ya, apalagi kalau sampai mereka ingat ya bahwasanya nenek moyang mereka ya dikeluarkan dari surga itu akibatnya ya karena nenek moyangnya ini tidak sujud kepada kepada manusia, tidak sujud kepada Nabi Adam alaihissalam salam. Ya tentunya ini akan membuat mereka semakin marah lagi. Ya semakin bertambah permusuhan mereka terhadap terhadap manusia. Ya sama seperti kita ya ketika kita diingatkan dengan masa buruk kita ya masa lalu kita ya bagaimana orang-orang tua kita dahulu misalnya diusir oleh penjajah dari kampung halamannya ya maka akan tumbul eh akan timbul ya rasa benci kepada para para penjajah ya maka seperti itulah yang terjadi ya kepada bangsa jin ya kalau mereka teringat ya permusuhan nenek moyang kita dahulu Nabi Adam alaihi salam dengan dengan bangsa jin tersebut ya maka akan timbul ya rasa permusuhan yang sangat sangat ya sehingga mereka akan membenci membenci manusia. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ada juga yang menyebutkan bahwasanya ya pernikahan manusia dengan jin hukumnya adalah sah ya, namun makruh. Ya, tentunya hal ini tidak tidak dibenarkan ya karena memang bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang sudah kita yang sudah kita sebutkan tadi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi intinya ya kesimpulan dari pembahasan kita di kesempatan kali ini adalah bahwasanya dilarang ya manusia melakukan pernikahan antara jin dengan dengan manusia. Ya, jadi jin dengan jin bisa saja terjadi pernikahan. Ya, jadi jin dengan jin ini mereka mem bisa memiliki keturunan, ya bisa melakukan pernikahan, ya. Dan juga antara jin dengan manusia juga ada kemungkinan bisa terjadi, bisa terjadi pernikahan tentunya ketika mereka sudah berubah wujud ke dalam bentuk ke dalam bentuk yang lainnya. Ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya bagi Anda semuanya yang mungkin memiliki pertanyaan ya berkaitan dengan ya alam jin ya dan setan ataupun bisa juga berkaitan dengan uh, rukyah syariah ya maka bisa mengirimkan pertanyaannya ya melalui nomor yang tertera di layar kaca anda semoga ya apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi diri kita dari godaan godaan setan dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh